Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulusi Ambon menggelar kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan di Negeri Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada Selasa 25 Oktober 2022. Adapun pelayanan yang diberikan yakni pemeriksaan kesehatan bagi lansia, senam pagi, penyuluhan penyakit mulut, pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan di SD Negeri 219 Maluku Tengah, serta pemberian vaksinasi booster. Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Ambon Nasarudin menyampaikan pihaknya melibatkan tenaga kesehatan sebanyak kurang lebih 30 orang, di mana di dalamnya ada 7 dokter yang disiapkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Ia berharap apa yang dilakukan saat ini bisa merubah stigma negatif masyarakat untuk RSUD Dr. M. Haulusi dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pihaknya siap memberikan kenyamanan dan pelayanan kesehatan yang baik bagi semua orang. Sesuai dengan arahan gubernur untuk menghidupkan rumah sakit RSUD Haulusi kita ini yang selama ini banyak yang negatifnya, jadi kita ingin coba merubah citra kepada masyarakat bahwasanya kita ini khususnya warga kota Ambon dan sekitarnya di Pulau Ambon ini ingin promosikan lagi supaya rumah sakit kita yang selama ini yang terlalu banyak yang negatifnya tidak seperti yang mereka duga. Dan kita setelah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Pejabat Bupati Masohi, Pak Mat, kita permisi minta izin dan mereka dan beliau sangat mendukung untuk acara ini. Kemudian kepada Negeri Tial, kemudian berkoordinasi dengan Puskesmas Dr. Suli, dengan Bu Dokter Gigi Maya. Juga kita hanya menghadirkan rasa rumah sakit ini supaya dikenal masyarakat, supaya mereka yang mau berobat lagi dari sini ke rumah sakit kita. Tujuan itu saja, tidak ada yang lain. Sesuai dengan arahan Pak Gubernur kita, semoga masyarakat itu dapat berobat mulai sampai ke elemen yang sangat jauh biar berobat nyaman ke rumah sakit Haulusi. Dengan personel kita lebih kurang 30 orang. Mudah-mudahan acara ini bisa memberi masyarakat kenyamanan di sini, bagaimana bahwasanya rumah sakit RSUD Haulusi ini menerima siapapun yang berobat ke tempat kita, kita layani dengan yang baik. Kita membuat statement masyarakat yang selama ini terlalu negatif dipandang ke rumah sakit kita. Semoga dengan acara kita ini, mudah-mudahan merubah paradigma masyarakat.